kapan yang bertugas di wilayah Sulawesi Tenggara. Serbuan vaksinasi maritim digelar Akabri Angkatan 98 di serbu warga Desa Ranuharaya, Kecamatan Muramo, Kabupaten Konawe Selatan, Selasa pagi. Warga berbondong-bondong mendatangi posko vaksinasi, membawa KTP syarat mendapatkan vaksin pertama dan kedua. Tidak hanya orang dewasa sasaran vaksinasi maritim ini, juga anak SMP dan anak berusia 12 tahun hingga 17 tahun, serta penyandang disabilitas. 2.000 dosis vaksin Sinovac disiapkan untuk membantu warga yang belum sama sekali melakukan vaksin. Kalau di Sulawesi Tenggara, sasaran kami adalah seluruh masyarakat yang belum melaksanakan vaksin pertama. Karena juga kita tahu banyak yang belum vaksin pertama dan juga melanjutkan yang vaksin kedua. Di mana yang vaksin pertama dulu kami sudah melaksanakan di Desa Ranoha dan sekarang kita perluas lagi di Kabupaten Konawe Selatan untuk seluruhnya, baik yang vaksin pertama ataupun vaksin kedua. Sementara itu, warga yang divaksin mengaku senang bisa mendapatkan vaksinasi pertama untuk memberikan kekebalan tubuh. Ke-1. Ini sekolah, masih sekolah atau bukan? Masih, kelas 2 SMP. Oke. Tahu dari vaksin ini dari mana? Ada vaksin sini, taunya dari mana? Sekolah. Diharapkan seluruh warga bisa melakukan vaksin, baik vaksin pertama maupun kedua sesuai dosis yang disiapkan. Dari Konawe Selatan, Febrionatameng, iNews memberitakan.